Hai guys, selamat datang di channel. Finally bertemu lagi sama Pandi. Dan kali ini aku akan bahas tentang sesuatu yang lagi viral banget di Twitter, TikTok, yaitu seekor kucing yang kayak di blender kayak pop ice. Ini serem banget sih guys. Jadi videonya mungkin gak akan lama karena aku cuma menjelaskan beberapa kejadian dan kronologinya seperti apa, terus orangnya siapa yang melakukan ini. Nah kalau kalian penasaran gimana ceritanya, jangan lupa ke like, komen, dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ngasih kapal lagi aku upload baru. Dan kelamaan lagi, langsung aja kita ke videonya. Pasti kalian bertanya-tanya, siapa orang yang membuat video di balik cat blender video? Sampai saat ini tidak diketahui siapa orang yang memfilmkan video tersebut. Tapi yang pasti dari informasi video itu pasti orang China. Soalnya di blendernya itu tulisannya kayak Cina gitu. Bukan kayak, emang itu tulisan Cina. Dan dipastikan ini terjadi di Cina. Dan orangnya mungkin ya pasti orang Cina gak sih guys? Terus guys, banyak detektif yang akhirnya berusaha untuk mencari siapa nih orang ini. Kayak kita, aku pun punya kucing, mungkin kalian juga cat lovers, pasti kayak emosi dan sedih banget nonton videonya tuh, kayak aku aja gak sanggup guys, aku gak tega gitu loh guys. Ini banyak orang yang akhirnya marah dan berusaha untuk menemukan pelakunya, dan kalau bisa itu diserahkan ke pihak berwajib, harus diadili supaya kayak dipenjara deh kalau bisa ya guys. Tapi guys, tadinya aku pikir videonya fake loh, paling videonya palsu atau diedit gitu kan. Tapi ternyata begitu aku ngecek video aslinya, itu beneran loh guys. Itu kitten, masih lucu kucingnya, masih anakan gitu loh, masih baby. Terus kayak ditaruh kayak pop ice gitu kayak. Oh my god, aku aja nontonnya kayak sambil gak tega, aku jauh-jauhin saking kayak ngerinya dan serem banget. Aku kayak gak habis pikir ada orang yang tega melakukan itu. Kayak what? Itu gunanya untuk apa? Untuk viral atau untuk apa? Tapi kayaknya untuk viral sih, tapi kayak gak segitunya juga kali. Terus guys, the power of netizen ini emang hebat loh. Gak butuh waktu yang lama, orang-orang berhasil melacak IP address dari si pembuat video itu atau yang memfilmkan, dan lokasinya ini di China nih. Nih apa nih, di mana nih, Yuanchen District, Heyuan, Guangdong Province di China. Wow, hebat banget nih netizen ya, bisa jeli sampai tahu ya. Tapi guys, bener aja nih, ini emang orang Cina sih fix. Soalnya ini aku tadi lihat di Twitter ada yang share kalau orang yang bersangkutan ini telah membuat apa, pernyataan permintaan maafan gitu loh guys. Ini bahasa Cina, tapi tadi aku translate nih ya, coba aku bacain ya. Surat permintaan maaf saya Jack Spicy Hu Zihui atas itu tadi terhadap kucing. Saya merasa sangat malu dan menyesal atas tindakan membuat video dan membagikannya di grup QQ dengan menyentuh kucing yang ya digituin lah pokoknya ya guys, kalian tahu. Dan maaf, setelah video itu disebarluaskan di internet, terus keamanan publik dan Departemen Informasi Internet mengkritik dan mendidik saya dengan keras dan meluncurkan penyelidikan pertanggungjawaban. Saya dengan tulus menerima pengawasan dan kecaman dari netizen dan kritik serta pendidikan dari masyarakat. Dan saya bersedia menanggung semua konsekuensi dari perilaku buruk ini. Mulai sekarang saya akan menganggapnya sebagai peringatan, mematuhi moralitas publik, meningkatkan kepribadian saya, dan menghargai kehidupan hewan seperti saya sendiri. Saya tahu bahwa saya telah bertobat dan bertobat, tolong beri saya kesempatan. Hu Zihui, 27 April 2023. Oh masih baru, cuman videonya baru booming kemarin guys kalau nggak salah ya. Oke, coba kita lihat video TikTok dari masnya. Ini ada informasi tambahan nih. Tapi guys, ini aku baru dapat tahu di TikTok nih, ada yang mengatakan the guy who put his cat in a blender is serving only 2 months in prison. Hah? Cuman dikurung di penjara selama 2 bulan aja. Oh my god, ini mah singkat banget, gak berasa 2 bulan, berasa ngekos ye. Ya harusnya kayak bertahun-tahun gak sih guys? Ini kan, ini kucing hewan kesayangan Nabi Muhammad loh. Maksudnya selain hewan kesayangan Nabi Muhammad, ini kucing tuh hewan peliharaan, hewan lucu. Kayak aku gak habis pikir, ini manusia ini kayaknya lebih gak punya pikiran ya daripada hewan itu sendiri ya. Hewan aja gak punya pikiran, tapi orang yang melakukan itu lebih gak punya pikiran lagi. Tapi ya udah, semoga bener-bener diadili seadil-adilnya.
semoga diadili seadil-adilnya, mungkin walaupun di dunia dia tidak mendapatkan yang setimpal, mungkin di akhirat di supaya digituin juga sama Tuhan, dia dihukum kayak dia memperlakukan kucing kayak tadi ya guys. Oke guys, kasih aja pembahasan kita tentang video yang viral cat di kayak di pop es gitu, kayak pop es ya itu. Kalau kalian nanya videonya di mana, ya kalian cari aja di Twitter, kalian search aja itu pasti nemu kok. Aku nggak mau ngasih tahu dan nggak mau nunjukin karena kayak takut dilanggar, takut kelanggar. Ya begitulah, YouTube kan sensitif ya, jadi kayak ya udahlah. Aku masih shock sih nonton videonya tadi, tapi ya udahlah, kita harus mencoba untuk melupakan. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa ide di bawah kayak bahas apa nanti aku bikinin. And thank you so much for watching and I'll see you on the next video. Bye bye.